kan pria sama wanita. Jadi ngurusi wanita-wanita lo. Ada kelingin kan ya. Oh, udah awet emang sampai aku. Jadi ngerasa cekelan nih. Wes dong. Gua ntar mas. Cepus. Kayaknya gitu loh, tenang tau. Ngacuk sembako. Orang-orang mas? Oh iya. Buat pak? Saya buat pak, sakit betul. Alhamdulillah, berat dan sakit pak. Harapannya semoga segera berjalan lagi, lebih cepat lagi pemvaksinan ke semua orang ya. Dan semoga dengan vaksin ini bisa bermanfaat untuk mencegah penularan COVID-19. Alhamdulillah lega, Mbak. Nggak ada keluhan sama sekali. Memang saya kepengen divaksin. Vaksin itu untuk pencegahan ya, Mbak? Cukup senang, senang adanya vaksin biar apa imun kita lebih kuat. Ya biasa aja sih, seperti suntik biasa ya. Perasaannya senang sekali karena diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksin sementara yang lain masih menunggu cukup jauh. Matur pada Pak Gubernur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi teman-teman wartawan. Ya, dengan adanya vaksin ini semoga pandemi kita segera berakhir ya, Mbak ya. Biar pasar normal kembali. Saya harapkan pedagang pasar untuk mentaati kita divaksin juga ikut divaksin supaya kita sehat semua itu, Mbak. Terus terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Harapannya setelah divaksin ya semoga kebal dalam virus ini, virus corona ini. Bagus sih kalau ada vaksin kan, biar bisa pemain-pemain juga aman dan yang pasti ya kompetisi yang pasti jalan. Harapan kita segera untuk vaksin ini berlaku semuanya sehingga kita mendapatkan kebalan untuk dari vaksin itu sendiri. Semua aspek bisnis maupun kegiatan di masyarakat itu berlangsung paling tidak normal sedikit demi sedikit. Semoga virus itu cepat hilang aja dari tanah air Indonesia. Hari ini sehari minimal 1.000. Nah kita dorong kalau sampai dengan 1.000 ini kita bisa jauh lebih cepat, kita akan tambah lagi.